jalinan kasih antara Yayasan Buddha Seci dengan Pesantren Nurul Iman Parung Bogor, Jawa Barat telah terjalin sejak lama. Mulai dari pemberian bantuan pembangunan pesantren, bakti sosial kesehatan, hingga pemberian bantuan paket cinta kasih. Di bulan Ramadan 1445 Hijriah tahun ini, Yayasan Buddha Seci bekerja sama dengan PT Inti Sumber Baja Sakti memberikan paket cinta kasih kepada Pesantren Nurul Iman pada 25 Maret 2024. Sebanyak 100 dus mie instan dan 100 kaleng kue lebaran diberikan oleh perwakilan PT Inti Sumber Baja Sakti dan relawan Yayasan Buddha Seci sebagai pelengkap kebutuhan para santri Nurul Iman selama bulan Ramadan tahun ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin, sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Yayasan Buddha Seci dan kepada PT Inti Sumber Baja Sakti yang pada pagi hari ini memberikan kami donasi berupa 100 dus mie dan 100 kaleng paket kue lebaran, yang alhamdulillah ini satu kabar baik untuk kami dan juga satu kenikmatan yang harus kami syukuri, dan tidak lepas-lepasnya kami bersyukur pada Allah dan juga pada para relawan suci dan PT Inti Sumber Baja yang sudah memberikan donasi ini kepada kami. Harapan kami dengan adanya donasi ini, satu, saling menguatkan antara silaturahmi antara kami dengan Yayasan Buddha Suci dan juga PT Indah ISBS. Nah, PT ISBS dan menjadi contoh kepada semua masyarakat bahwa Yayasan Buddha Suci dan PT ISBS ini selalu menebar kasih sayang kepada siapapun tanpa melihat, memandang suku, ras, budaya, dan agama. Yayasan Buddha Seci pun berharap donasi yang diberikan dapat bermanfaat bagi Pesantren Nurul Iman dan jalinan kasih antara mereka bisa tetap terjalin. Ya, Rahni, kita berkunjung ke Pesantren Nurul Iman. Kita juga menyalurkan donasi dari kerjasama antara Seci dengan PT Inti Sumber Baja Sakti. Jadi kita dalam rangka bulan Ramadan ini, kita juga menyalurkan bantuan. Semoga bermanfaat bagi anak-anak pesantren. Valencia Findi, Fajar Agustino, The ITV.